Selamat pagi Alfa. Wah, dia hari ini kelihatannya seger banget ya guys. Nongkrong di depan sini udah kelihatannya mau minta makan nih guys. Ya udah, saya siapin deh cemilan buat dia. Kita lihat dia makannya gimana ya guys. Lagi bengong tuh di situ. Sekalian juga saya kasih dia makan juga deh. Bentar ya Reser, siapin dulu cemilan buat kamu. Ini dia guys, saya kasih satu bongkah daging tuna aja buat mereka berdua. Gak usah banyak-banyak kasihnya, biar mereka nggak terlalu kekenyangan. Oke guys, saya defrost dulu ya. Guys, feeding baby Alpha nih ibarat kita kayak lagi nonton siaran tinjunya Mike Tyson nih guys. Kenapa saya bilang gitu? Teman-teman kalau dulu pernah lihat pertandingan tinjunya Mike Tyson pasti tahu. Biasanya lawannya itu di ronde 1 atau ronde 2 pasti udah KO, jadi cepet banget selesainya. Nah, maksud saya si baby Alpha ini kalau makan juga super cepet kayak Mike Tyson, cepet langsung habis makanannya. Yuk kita coba feeding ya. Udah nungguin ya guys. Saya pakai bantuan tusuk sate nih guys. Kita lihat reaksi dia. Wah, udah kan habis kan? Paling berapa detik doang? Kau dia maksudnya. Kecil-kecil udah ganas banget ya si baby Alpha ini. Oke, jadi begini cara baby Alpha menyantap makanannya guys. Super agresif. Kita lihat nanti dia besarnya seperti apa ya guys. Oke, kita sudah ke tanknya si Razor. Oke guys, kita feeding Razor sekarang ya. Ya, dia hari ini kayaknya lagi lesu dia, nggak seperti biasanya. Razor, kenapa kamu diem aja di situ? Masih kenyang kah? Waktu biasanya dia cuek begitu sama
karena enak di depan dia. Saya punya firasat nih guys, kayaknya si Razer ini dia ada cemburu dia sama Baby Alpha. Jadi dia merasa dia sekarang nggak diperhatiin lagi, makanya dia jadi ngambek. Hehe, bisa begitu ya. Padahal perhatian ke dia tetap sama loh. Tanknya gede, airnya selalu bersih, makanan nggak pernah telat. Tapi rupanya pura-pura juga punya perasaan dia. Dia merasa wah ada adik baru nih. Dia jadi ngambek. Kira-kira teman-teman juga ngerasain nggak hal yang sama? Dilihat dari pola dan tingkah laku Razer sekarang ini, tuh dia cuek aja. Seperti biasa dia udah nangkring di depan kaca minta makan. Coba lihat, dia habis ambil nafas disantap lah. Nah, dia hidus-hidus dulu, pasti disantap di piring saya. Cuma nggak biasanya nih dia slow begitu. Wah, dicuekin tuh guys, sepertinya dia ngambek berat guys. Haha. Oke lah, kalau nggak mau makan nanti kalau udah lapar juga pasti dihap. Ya udah guys, sepertinya si Razer ngambek nih, nggak mau makan dia. Nggak biasanya dia. Diliatin doang. Tumben. Oke guys, saya udahin dulu dah video hari ini. Si Razer lagi ngambek ya. Sampai jumpa guys.